Dari balik bilah-bilah rak yang menjulang, dari aroma buku baru yang bertebaran dan mulai menguar, tahu nggak kamu? Saya menemukan kamu dalam sebuah cerita tentang seseorang yang diam-diam telah menyitas isi dunia saya. Saya juga tidak tahu sejak kapan toko buku bisa mengeluarkan pemeran utamanya seperti ini. Awal jumpa pertama, saya hanya biasa. Kamu seperti senja yang dengan sopannya ingin pamit meninggalkan pengantara, menjadikan langit berhati lapang yang tiada tara. Namun, tidak untuk selanjutnya. Saya percaya, setiap pertemuan pasti memiliki sebuah alasan. Semesta dan skenario ceritanya lagi-lagi menemukan kita untuk ketiga kalinya. Ketiga kalinya di mana saya sadar, ada sebuah jurang yang tak kasat mata di depan saya. Ada sebuah dinding tebal yang tak bisa saya lalui begitu saja. Tentang kita, sepasang perahu kecil yang berbeda. Mungkin beginilah cara semesta mengajarkan tidak semua harapan bisa berakhir dengan satu perasaan. Untuk manusia yang selalu ku tetap, meski semukaku ingin kau agar tetap menetap.